Let's go. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. Sahabat Muslim, saat ini apakah Anda masih memiliki orang tua yang lengkap? Apabila iya, ini adalah kesempatan besar bagi kita sebagai seorang anak untuk berbakti kepada mereka yang telah melahirkan kita, mendidik, dan merawat kita hingga saat ini. Banyak dari kita yang sudah kehilangan orang tuanya karena meninggal, maka tertutup sudahlah peluang pintu surga bagi kita. Ridho Allah itu tergantung ridho kedua orang tua, dan murka Allah juga tergantung kepada murka kedua orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis tersebut sangat familiar bagi kita. Tapi apakah selama ini kita sudah mengamalkannya? Tidak banyak orang-orang besar yang sudah mencapai kesuksesannya bercerita bahwa capaian yang mereka raih dalam hidupnya semata-mata bukanlah hanya dari kerja kerasnya, melainkan karena ridho dan doa-doa yang berasal dari orang tua. Siapakah Uwais Al-Qarni? Ada kisah sahabat yang bisa dijadikan pelajaran bagi kita untuk lebih berbakti dan memuliakan kedua orang tua. Namanya adalah Uwais Al-Qarni. Seorang yang fakir dan yatim, tidak terkenal di kalangan masyarakat Yaman. Sejak kecil, Uwais Al-Qarni hidup bersama ibunya yang sakit dan lumpuh. Sedangkan pekerjaan sehari-harinya adalah menggembala domba milik tetangganya. Uwais bermata biru, rambutnya merah, dadanya bidang dan lapang. Berpenampilan cukup tampan, kulitnya kemerah-merahan. Wajahnya selalu melihat pada tempat sujudnya, dan tangan kanannya memegang tangan kirinya. Uwais tidak pernah lalai dari membaca Al-Quran, dan senantiasa menangis. Pakaiannya hanya dua helai saja, sudah terlalu lusuh untuk dipakai, hingga tidak ada orang yang memperhatikannya. Uwais tidak dikenal oleh penduduk bumi, akan tetapi sangat terkenal di langit. Jika bersumpah demi Allah, pasti terkabul. Uwais Al-Qarni sangatlah miskin, hingga banyak orang yang suka menertawakannya, mengejek-ejeknya, dan menuduhnya sebagai pencuri, serta bermacam lagi penghinaan dilemparkan kepadanya. Uwais telah lama menjadi yatim, tidak mempunyai saudara, kecuali hanya ibunya yang telah tua dan lumpuh. Untuk mencukupi kehidupan sehari-hari, Uwais bekerja sebagai penggembala kambing. Upah yang diterimanya hanya cukup untuk kehidupan sehari-hari bersama ibunya. Jika ada uang lebih, Uwais akan membantu tetangganya yang hidup miskin dan serba kekurangan seperti keadaannya. Walaupun dalam keadaan serba payah dan kekurangan, Uwais tidak pernah lalai dalam mengerjakan sholat, sedikit pun tidak berkurang. Sepanjang hidupnya, Uwais melakukan puasa di siang hari dan bermunajat di malam harinya. Uwais Al-Qarni telah memeluk Islam pada masa negeri Yaman mendengar seruan Nabi Muhammad SAW yang telah mengetuk pintu hati mereka untuk menyembah Allah, Tuhan Yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu baginya. Ajaran-ajaran yang terkandung di dalam agama Islam sangat menarik hati Uwais. Dan pada saat seruan Islam datang ke negeri Yaman, Uwais dan ibunya segera masuk Islam. Banyak orang-orang yang telah memeluk agama Islam pergi ke Madinah untuk mendengar secara langsung dakwah Nabi Muhammad SAW. Hati Uwais juga rindu untuk pergi ke Madinah bertemu kekasih Allah, penghulu para nabi, tetapi tidak mampu karena tidak mempunyai bekal yang cukup untuk sampai ke sana. Apalagi Uwais perlu menjaga ibunya. Jika Uwais pergi, siapa pula yang akan menjaga ibunya? Dikisahkan ketika terjadi perang Uhud, Rasulullah SAW mengalami cedera dan giginya patah karena dilempari batu oleh musuh-musuhnya. Berita ini akhirnya sampai juga kepada Uwais. Lalu ia segera memukul giginya dengan batu hingga patah. Hal tersebut dilakukan sebagai bukti kecintaannya kepada baginda Rasulullah SAW.
sekalipun Uwais belum pernah melihat beliau. Mengabulkan permintaan ibunya. Suatu hari, ibunya ingin melaksanakan ibadah haji. Sebagai anak yang berbakti, Uwais ingin sekali memenuhi keinginan ibunya meskipun tidak punya uang. Anakku, mungkin ibu tak lama lagi akan bersama denganmu. Ikhtiarkan agar ibu dapat mengerjakan ibadah haji, pinta ibunya. Uwais tercenung. Perjalanan ke Mekah sangatlah jauh, melewati padang pasir tandus yang panas. Orang-orang biasanya pergi haji menggunakan unta dan membawa banyak bekal. Namun Uwais sangat miskin dan tak memiliki kendaraan. Uwais terus berpikir bagaimana caranya agar sang ibu yang lumpuh bisa pergi haji. Dia berpikir keras mencari jalan keluar. Kemudian dibelilah seekor anak lembu. Kira-kira untuk apa anak lembu itu? Ternyata Uwais membuatkan kandang di puncak bukit. Setiap hari Uwais bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Tak pernah ada hari yang terlewatkan ia menggendong lembu naik turun bukit. Makin hari, anak lembu itu makin besar. Dan makin besar tenaga yang diperlukan Uwais untuk menggendongnya. Tetapi karena latihan tiap hari, anak lembu yang tumbuh besar itu tak terasa berat lagi. Setelah 8 bulan berlalu, sampailah musim haji. Lembu Uwais telah mencapai 100 kg. Begitu juga dengan otot Uwais juga makin berisi dan kuat. Sekarang orang-orang tahu apa maksud Uwais menggendong lembu setiap hari. Ternyata, ia latihan untuk menggendong ibunya. Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Mekah. Sungguh, alangkah besar cinta Uwais pada ibunya. Ia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit demi memenuhi keinginan ibunya. Uwais berjalan tegap, menggendong ibunya tawaf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata telah melihat Baitullah. Di hadapan Ka'bah, Uwais berdoa, "Ya Allah, ampuni semua dosa ibuku." Kata Uwais, "Bagaimana dengan dosamu?" Tanya ibunya keheranan. Uwais menjawab, "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawa aku ke surga." Subhanallah, itulah keinginan Uwais yang tulus dan penuh cinta. Sahabat Nabi meminta doa dan istighfarnya Uwais Al-Qarni. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada para sahabat, "Kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, perhatikanlah bahwa ia mempunyai tanda putih di tengah-tengah telapak tangannya." Sesudah itu Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam memandang kepada Sayyidina Ali Karramallahu Wajhah dan Sayyidina Umar radhiyallahu an, lalu bersabda, "Apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya untuk kalian, karena dia adalah penghuni langit dan bukan penghuni bumi." Tahun berganti tahun, dan Umar radhiyallahu an menjadi khalifah kedua menggantikan Abu Bakar As-Siddiq yang telah wafat. Dan Abu Bakar dipilih menjadi khalifah selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Suatu ketika Khalifah Umar teringat akan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Uwais Al-Qarni, sang penghuni langit. Beliau segera mengingatkan sahabatnya, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, untuk mencari Uwais bersama. Sejak itu, setiap kali ada kafilah yang datang dari Yaman, mereka berdua akan bertanya tentang Uwais Al-Qarni. Apakah ia turut bersama mereka? Di antara kafilah-kafilah itu, ada yang merasa heran. Apakah sebenarnya yang dicari oleh kedua sahabat Nabi itu? Rombongan kafilah dari Yaman menuju ke Syam silih berganti membawa barang dagangan mereka. Suatu ketika, Uwais Al-Qarni turut bersama rombongan kafilah menuju kota Madinah. Melihat ada rombongan kafilah yang datang dari Yaman, bersegeralah Khalifah Umar radhiyallahu an dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah mendatangi mereka dan menanyakan apakah Uwais turut bersama mereka. Rombongan itu mengatakan bahwa ia ada bersama mereka dan sedang menjaga unta-unta mereka di perbatasan kota. Mendengar jawaban itu, mereka berdua bergegas menemui Uwais Al-Qarni. Sesampainya di tempat Uwais, Khalifah Umar radhiyallahu an dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah memberi salam. Namun rupanya Uwais sedang melaksanakan sholat. Setelah mengakhiri sholatnya, Uwais menjawab salam kedua tamu agung tersebut sambil bersalaman. Sewaktu berjabatan, Khalifah Umar segera membalikkan tangan Uwais untuk membuktikan kebenaran tanda putih yang berada di telapak tangan Uwais, mana pernah disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Memang benar,
dia penghuni langit. Kemudian kedua tamu tersebut bertanya kepada Uwais, siapakah nama saudara? Lalu Uwais menjawab, Abdullah. Mendengar jawaban itu, kedua sahabat itu pun tertawa dan mengatakan, kami juga Abdullah, yakni hamba Allah. Tapi siapakah namamu yang sebenarnya? Uwais kemudian berkata, nama saya Uwais Al-Qarni. Sepanjang perkenalan mereka, Uwais baru dapat turut serta bersama rombongan kafilah dagang itu. Akhirnya, Khalifah Umar dan Ali memohon agar Uwais berkenan untuk mendoakan mereka. Uwais enggan, dan dia berkata kepada Khalifah, sayalah yang harus meminta doa dari kalian. Mendengar perkataan Uwais, Khalifah berkata, kami datang ke sini untuk mohon doa dan istighfar dari Tuan. Disebabkan didesak oleh dua sahabat Nabi ini, Uwais Al-Qarni akhirnya mengangkat kedua belah tangannya, lalu berdoa dan membacakan istighfar. Setelah itu Khalifah Umar radhiyallahu an berjanji untuk memberinya uang negara dari Baitul Mal kepada Uwais sebagai biaya hidupnya. Uwais menolaknya dengan lembut dengan berkata, hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang. Untuk hari-hari selanjutnya, biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orang lagi. Fenomena aneh ketika Uwais Al-Qarni wafat. Beberapa waktu kemudian, tersiarlah kabar bahwa Uwais Al-Qarni telah berpulang ke Rahmatullah. Anehnya, pada saat dia hendak dimandikan, tiba-tiba banyak sekali orang yang berebut hendak memandikannya. Dan ketika dibawa ke tempat pembaringan untuk dikafankan, begitu ramai orang yang menunggu untuk mengkafaninya. Demikian pula ketika orang hendak pergi untuk menggali kuburnya, di sana ternyata sudah ada orang-orang yang menggali kuburnya hingga selesai. Ketika usungan dibawa menuju ke pemakaman, luar biasa banyaknya orang yang berebut hendak mengusungnya. Meninggalnya Uwais Al-Qarni telah menggemparkan masyarakat kota Yaman. Banyak terjadi hal-hal yang amat mengherankan penduduk Yaman. Sedemikian banyaknya orang yang tak dikenali datang untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Padahal Uwais adalah seorang fakir yang tidak dihiraukan orang. Sejak ia dimandikan sampailah ketika jenazahnya hendak diturunkan ke liang lahat, ada saja orang-orang yang telah siap melaksanakannya terlebih dahulu. Penduduk kota Yaman tercengang. Mereka bertanya-tanya, siapakah sebenarnya engkau, wahai Uwais Al-Qarni? Bukankah Uwais yang kita kenal hanyalah seorang fakir yang tidak memiliki apa-apa, yang kerjanya hanyalah sebagai penggembala kambing dan unta? Tetapi ketika hari wafatmu, engkau telah menggemparkan penduduk Yaman dengan hadirnya manusia-manusia asing yang tidak pernah kami kenal. Mereka datang dalam jumlah sedemikian banyaknya. Agaknya mereka adalah para malaikat yang diturunkan ke bumi hanya untuk mengurus jenazah dan pemakamanmu. Berita meninggalnya Uwais Al-Qarni dan keanehan-keanehan yang terjadi ketika wafatnya telah tersebar kemana-mana. Baru saat itulah penduduk Yaman mengetahui siapa Uwais Al-Qarni yang ternyata tidak terkenal di bumi tapi terkenal di langit. Selama ini tidak ada orang yang mengetahui siapakah sebenarnya Uwais Al-Qarni karena permintaannya kepada Khalifah Umar radhiyallahu an agar merahasiakan tentang dia. Barulah di hari wafatnya mereka mendengar sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Uwais Al-Qarni adalah penghuni langit. Masya Allah. Sahabat Muslim, apa yang telah dilakukan Uwais Al-Qarni sangat menyentuh dan menginspirasi. Tanpa menunda-nunda lagi, mari mulai saat ini kita berbakti kepada orang tua. Selagi mereka masih bernafas, mintalah doa darinya. Selagi raganya masih ada, peluk dan ciumlah mereka. Jika saat ini sahabat sedang tidak bersama satu rumah, rutinlah menelponnya untuk menanyakan kabar dan saling bertegur sapa. Dan bagi sahabat yang sudah tidak memiliki orang tua, teruslah berdoa, meminta ampunan untuk mereka. Berusahalah untuk menjadi anak saleh dan salehah, agar doa-doa yang kita panjatkan bisa terus mengalir untuk kedua orang tua di sana. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah Uwais Al-Qarni dan bisa meneladaninya. Selamat berbakti kepada orang tua. Wallahu a'lam.